Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, selamat berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara sedikit membahas tentang mengendalikan emosi. Emosi sebuah hal yang sangat berbahaya. Seseorang bisa saja hancur hidupnya, bisa saja seseorang mencelakakan orang lain, bisa saja seseorang dalam kondisi terpuruk, bahkan lingkungan sekitarnya, ketika tidak bisa mengendalikan emosi. Begitu pentingnya ilmu tentang mengendalikan emosi. Ada dua hal yang saya akan sampaikan. Satu, penyebab seseorang bagaimana bisa emosi. Kedua, bagaimana solusi ketika seseorang mengalami emosi. Pertama, perlu ketahui penyebab seseorang emosi itu, satu adalah biasanya ada perasaan negatif thinking, artinya perasaan negatif terhadap orang lain, selalu memandang orang lain itu dari sisi negatifnya. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita ketahui setiap orang siapapun punya dua sisi, satu sisi negatifnya, dua sisi positifnya. Kita menyikapi orang lain harus diambil daripada sisi positifnya. Tentunya hal ini bukan dalam arti pembiaran terhadap hal-hal negatif. Kita cenderung untuk menyikapinya, dan selanjutnya andai ada sesuatu yang perlu kita tegur, tegurlah dengan baik. Jangan sampai mengundang emosi kita. Kedua, seseorang bisa emosi itu adalah jika seseorang dalam kondisi kurang tidur. Hindari kurang tidur. Beristirahat dengan cukup, beristirahat dengan tempatnya. Jangan sama sekali kita kekurangan tidur. Nah, tapi juga sebaliknya, jangan terlalu banyak tidur. Kenapa? Karena kan kita banyak aktivitas yang diperlukan untuk membela kepentingan keluarga, membela kepentingan umat, sehingga kita perlu aktivitas. Nah, jangan dong, jangan terlalu banyak tidur. Nanti jadi Abu Naum, jadi Mr. Naum nantinya. Nah, selanjutnya, apa penyebab lagi seseorang bisa emosi? Kurang makan dan kurang minum. Dalam kondisi lapar, seseorang bisa emosi, bisa terpancing emosinya. Jadi jangan main-main dengan orang lapar. Jangan main-main terhadap orang-orang yang sedang dalam kondisi kurang makanan. Kenapa? Karena biasanya orang dalam kondisi lapar itu sangat sensitif. Emosinya sangat gampang untuk berkembang. Nah, maka makanlah secukupnya dan minumlah secukupnya. Jangan terlalu banyak juga, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi uniknya dalam hal ini orang berpuasa. Kalau dalam orang yang berpuasa itu justru sebaliknya. Puasa itu solusi alternatif terapi untuk mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena kalau orang berpuasa, kurang makan dan kurang minumnya itu kan udah didahului oleh niat sebelumnya. Bahwa dia siap untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi justru ini pengendalian emosi dari awal sebelum puasa, dari niatnya juga. Nah, ini justru baik. Nah, selanjutnya, apa solusi ketika mengalami emosi? Satu, solusi terbaik adalah berwudu. Ini sesuai rujukan para ulama. Berwudulah. Insya Allah dengan wudu hati akan damai dan masalah akan tercerahkan, sehingga kita lebih bisa mengendalikan emosi. Setelah berwudu adalah apa lagi? Zikir. Nah, zikir semampu kita. Bahkan para ulama yang mengatakan jika melihat seseorang yang sedang emosi, salah satu caranya adalah dia didengarkan kalimat adzan. Adzan saja di telinganya. Contoh, kita mendapati seseorang yang sedang berkelahi. Wah, emosinya luar biasa. Ajaran para ulama adalah orang yang ternyata susah banget dikendalikan, terus saja amarah, terus saja berkelahi, udah aja di telinganya didengarkan adzan aja. Insya Allah, boleh dicoba. Nah, selanjutnya, yang paling inti adalah baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran adalah sebagai obat, penawar, dan rahmat bagi segenap orang mukmin. Nah, Al-Quran tidak mungkin bohong. Apalagi kalau baca Al-Qurannya dengan tadabur, dengan husu, insya Allah ini obat penawar untuk mengendalikan emosi. Nah, itu trik-trik yang tadi, berwudu, termasuk berzikir, selanjutnya baca Al-Quran. Nah, harus juga dibarengi dengan solusi secara zahirnya. Apa secara zahirnya? Hindari apa penyebab emosi tersebut. Contoh, si A emosinya luar biasa dikarenakan marah sama si B. Maka untuk sementara, untuk menenangkan suasana, pisahkan dulu si A sama si B.
Jangan sampai ada dalam satu lokasi sementara. Nah, nanti kalau udah berpisah, sudah punya kesadaran, bisa dikembalikan lagi, bersatu lagi. Nah, ini salah satu solusinya. Jadi tetap harus ada sinkronisasi antara solusi yang tadi, yaitu solusi berwudu, berzikir, baca Al-Quran, dan yang terakhir, solusi secara zahirnya. Pisahkan dulu apa yang menjadi penyebab emosi tersebut, selesaikan dulu. Insya Allah ini akan menjadi sedikit pengetahuan buat kita. Nah, begitu pentingnya kita menahan emosi. Salah satu kenapa kita harus bisa menahan emosi, orang yang gampang emosi itu cenderung hidupnya tidak nyaman. Bahkan cenderung orang yang tidak bisa menahan emosi itu hidupnya sangat sulit untuk bahagia. Hidupnya sangat sulit untuk ketawa. Hidupnya sangat sulit untuk menemukan kegembiraan. Ini orang yang gampang emosi. Maka kita harus pintar-pintar mengendalikan emosi. Nah, bahkan yang lebih dasar bukan cuma orang tersebut, justru lingkungan sekitarnya pun, untuk orang yang tidak bisa menahan emosi itu, mereka tidak akan nyaman. Keluarga tidak akan nyaman, bahkan cenderung menjauh. Akan sedikit saudara, sedikit relasi, sedikit teman, orang yang tidak mengendalikan, yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka kendalikanlah emosi Anda. Insya Allah kiat-kiat tadi bisa dipraktekkan di lapangan, sehingga kita akan menjadi orang yang banyak teman, hidup nyaman, cenderung akan mudah untuk bahagia, dan cenderung hidup kita akan lebih berfaedah, banyak kemanfaatan kehidupan kita. Sehingga waktu demi waktu kita berharga di hadapan umat, di hadapan keluarga, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon terus dukung channel ini. Insya Allah kita akan sama-sama menimba pengetahuan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.